garment. Baru saja pulang ke Tokyo, ada mengawal kita dan kita ada berbincang mengenai cara mengendalikan urusan hujan yang lebat ini, dan ada cadangan dan ke masa panjang dibincang, turut sama dibincang, sebab di bandara Tokyo mereka mempunyai underground water storage sebagai salah satu satu solution kepada permasalahan air. Nak ditakung dahulu supaya ianya tidak berlakunya kesan banjir kilat ataupun water ponding yang teruk, maka disimpan di bawah tanah. Keadaan serupa, kita sedang mengkaji dan melihat kedudukan ini, dan pada ketika ini telah melantik satu pihak perunding untuk menjalankan kajian. Kita bagi perunding lebih kurang masa 4 bulan, 4 hingga 5 bulan untuk come up dengan penemuan kepada kajian tersebut. Jadi kajian inilah yang utamanya untuk memastikan bagaimana cadangan mengadakan underground water storage ini sesuatu yang feasible bagi Kuala Lumpur, dan juga dikenalpasti di manakah location underground water storage ini yang sesuai di Kuala Lumpur, sebab ia sudah tentu kena tengok dari segi gravity, dari segi topografi. Selalunya dia mestilah letak yang tempat yang paling rendah supaya mudah air disalirkan ke kawasan yang telah pun kita kena pasti untuk tujuan water storage. Jadi kajian 4 hingga 5 bulan. Sekarang bulan 9, 10, 11, 12. Okey kan, 12 ataupun bulan 1. Jadi plan tempatan juga akan mengambil aspek inilah dan kita sebenarnya dalam konteks menangani climate change, kita telah meletakkan ini perkara penting, kita panggil mainstreaming. Mainstreaming isu perkara mengenai climate change ini. Jadi apa saja kita buat, kita akan fikir dulu apa saja pelaksanaan pembangunan yang nak dilaksanakan Kuala Lumpur. Kita fikir dulu sejauh mana ia memberi kesan kepada climate change. Jadi bila kita fikir mengenai perkara itu, sudah tentu pembangunan baru ini akan juga memberi solution ataupun mencadangkan solution ke atas aspek yang akan dibawa sebagai kesan kepada climate change itu. Jadi aspek itu akan dikajilah, di incorporate together lah dalam dia punya plan pembangunan. Okey. Dan malam ni okey, komen sikit-sikitlah je isu yang itu tanaman.